seandainya umat ini mengetahui kelebihan berselawat, nescaya mereka tidak berzikir melainkan selawat sahaja. Salahkah selawat sahaja sehari semua sekali? Tak salah. Mana dalil dia? Ni dalil dia. Ni dalil dia. Mana? Selawat. Sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu tuan-tuan tengok kelebihan zikir lain. Sesiapa yang menyebutkan bismillahillazi la yadurru tiga kali, nescaya dia tidak akan terkena dengan mana mudarat sebagainya. Siapa yang sebutkan zikir subhana rabbil azim wa bihamdi 100 kali pagi, 100 kali petang, fadilat dia sekian-sekian. Siapa sebutkan la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim, maka dia setiap zikir matang selawat, apa kelebihan dia? Sesiapa yang berselawat kepada Muhammad sekali, apa kelebihan dia? Allah berselawat kepadanya 10 kali. Tuan-tuan perasan tak? Semua fikir Allah bagi ganjaran ni, ganjaran boleh, Allah boleh tentu ganjaran dia. Allah boleh sebut apa ganjaran dia, berapa banyak ganjaran dia, berapa tahun ganjaran dia, apa yang hadiah yang Allah bagi. Tapi bila mai tang selawat, Allah tak sebut ganjaran, Allah sebut Allah berselawat kepadanya. Tak boleh nak sebut ganjaran dia, maka Allah mengambil tempat untuk memberikan ganjaran itu dengan Allah berselawat kepada orang yang berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ni ulama sufiqiyah. No? Betapa selawat itu tidak dijanjikan oleh Allah dengan kelebihan dapat yang ni, dapat hak ni, dapat hak ni, dapat hak ni. Allah nak bagi kita fikir, aku tak sebut kelebihan yang boleh diberikan melainkan kelebihan itu hanya boleh diberikan dengan aku menyebutkan aku sendiri berselawat kepada orang yang berselawat itu. Itu kelebihan dia. Nak sebut kelebihan berapa tahun duduk di sini, berapa banyak, tak ada kelebihan melainkan aku boleh sebut aku sendiri berselawat kepadanya. Itulah kelebihannya berselawat, punyalah besar sallallahu alaihi wasallam. Padang mahsyar. Ini cerita selawat dan padang mahsyar. Ringkas je, tak ada apa pun, ringkas je. Tapi kita jarang, tuan-tuan, kita jarang berhenti dan renung perkara tu. Kalau banyak berfikir, fikir, berhenti, renung dalam-dalam, tuan-tuan akan menginsafi keadaan itu. Sama macam fadilat selawat tadi sallallahu alaihi wasallam. No, Allah tak sebut ganjaran apa dia, seperti mana hak solat duha, ganjaran tahajud, ganjaran dua rakaat sebelum fajar, apa semua tu Allah Taala sebut. Tapi matang selawat, tuan-tuan kena renung dalam-dalam, ganjaran dia ialah Allah sendiri berselawat kepadanya. Maksudnya tuan-tuan, tidak ada seketul ganjaran yang Allah nak sebut kepada kelebihan berselawat melainkan Allah pencipta alam ni sendiri yang selawat kepada orang tu.